Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal dan jiwa yang sehat terdapat pada badan dan fisik yang sehat pula. Kesehatan adalah mahkota dan karunia yang sangat berharga sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana tidak? Orang yang kuat dan cerdas menjadi tidak berarti apa-apa ketika dia sedang sakit. Maka dikatakan asihatu tajud ala ru'asai al-asihai la yaroha illal marbo. Kesehatan itu adalah mahkota yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak bisa melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Kesehatan dalam hal ini tentunya bukan hanya kesehatan fisik dan jasmani saja, tapi lebih daripada itu adalah kesehatan akal dan jiwa. Karena apa yang ada dalam akal dan jiwa kita tentunya nanti akan lahir dalam bentuk sikap dan perilaku lahiriah kita. Maka ada kata-kata yang bagus yang perlu kita renungi bersama. Pikirkanlah hal-hal yang positif, karena bisa jadi apa yang kita pikirkan akan kita katakan. Dan katakanlah hal-hal yang positif dan baik-baik, karena bisa jadi apa yang kita katakan akan kita lakukan. Dan lakukanlah hal-hal yang positif dan baik-baik, karena bisa jadi apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita. Dan biasakanlah hal-hal yang positif dan baik-baik, karena bisa jadi kebiasaan kita itu menjadi penentu masa depan kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah inspirasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.